pemilik pondok pesantren Nuswantoro di Blitar Samsudin menjadi tersangka terkait kasus dugaan ajaran sesat. Ia ditetapkan menjadi tersangka usai videonya viral. Samsudin tersangka kasus video viral tukar pasangan menjadi mengaku ikhlas atas kasus hukum yang menimpanya. Hal ini diungkapkan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur pada Selasa 5 Maret 2024 sore. Dikawal penyidik polisi, Samsudin berjalan dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna biru dan berkopiah putih. Ada yang mau disampaikan, Gus? Gimana, Gus? Ada yang mau disampaikan? Saya ridho dan saya ikhlas dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Kalau ini memang yang terbaik, saya ridho karena ingin mendapatkan ridho Allah. Saya senang di penjara. Alasannya gue senang, gimana? Karena ini sudah menjadi takdir Allah. Ini sudah menjadi ketentuan Allah, maka saya ridho dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Enggak ada penyesalan, Gus? Penyesalan untuk hal yang buruk mungkin iya. Kalau kita yakin untuk dakwah, enggak ada satu hal yang kita sesali. Sesekali Samsudin mengacungkan jempolnya kepada wartawan. Di hadapan wartawan, ia mengaku ikhlas atas kasus hukum yang menimpanya. Dalam kasus video viral tukar pasangan, polisi menetapkan 3 tersangka. Selain Samsudin, juga FB selaku kameramen dan FK selaku editor video. Sebelumnya Samsudin ditetapkan sebagai tersangka buntut video yang dinilai mengajarkan hal sesat, yakni terkait video yang diunggah di kanal YouTube Mbah Den Sariden yang dikelola Samsudin. Lalu figur yang memerankan diri sebagai ulama menyebut bertukar pasangan di kalangan jemaah diperbolehkan. Menurutnya hal itu bisa dilakukan asalkan atas dasar suka sama suka. Samsudin dan 2 tersangka lainnya dijerat dengan pasal yang sama, yakni pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang ITE dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Di sini bebas ya, ngaji siapa aja juga boleh gitu. Juga dari aturan kita juga bisa sama misalnya apa? Lain jenis juga bisa di sini gitu ya. Bisa dibebaskan gitu. Kalau misalnya biarkan kita kalau misalnya senang pada senang, biarpun bukan suami istri, bebas. Bukan sama suka ya, berarti suka sama suka. Ya terserah kalau misalnya kita kayak suka namanya suami istri, kayak suami istri pergaulannya gitu misalnya. Di sini dibebaskan. Kita ini dibebaskan. Mandala ada misalnya tukar pasangan pun boleh di sini yang penting suka sama suka itu intinya. Makanya di agama yang lain nggak ada itu yang sama suaminya. Ya itu kan. Kok boleh nyai? Kan belum menikah. Ya di sini pasangan ibadah ya. Kebebasan di sini gitu. Boleh tukar-tukaran. Boleh di sini. Oh. Tukar-tukaran. Kalau suka gitu. Ya udah, sama-sama suka ya udah langsung aja. Sama siapa aja boleh. Ini juga sama-sama. Tukar-tukaran pasangan. Pasangan intinya gitu. Makanya kita pasangan gitu. Ini kalau mau. Ini sama ini. Gitu. Ini tukar-tukaran. Iya boleh. Sekarang juga boleh kalau sama-sama suka. Berapa tahun jadi yang ada kiai? Berarti kalau ngaji di sini boleh? Boleh. Istrinya ganti-gantian. Ya sama-sama. Kalau memang sudah sama-sama suka. Sama-sama suka. Itu berarti udah semuanya juga sama, udah ya?